Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Agus Santri. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua tetap diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memecah bibit semai ya, dari biji pohon kepoh. Dipecah batang mulai dari biji ya. Ini adalah tunas dari biji pohon kepoh yang sudah saya tanam dan tumbuh. Oke teman-teman, mari kita lihat bagaimana caranya. Oke teman-teman, pertama kita siapkan dulu media tanamnya ya. Pada pelapisan paling dasar kita kasih kerikil ya, fungsinya untuk persapaan ini supaya air tidak mengenang di dalam media. Kita kasih kerikil kecil-kecil, atau kalau nggak ada kerikil ya batu malang nggak masalah, atau apalah, intinya pokoknya buat mengganjal permukaan dasar ya. Kemudian kita kasih tanah ya, tanah murni ini, tanah liat yang berada di atas permukaan di bawah pohon-pohon besar ya, bisa pohon mauni, pohon akasia, atau pohon jambu, atau pohon pisang. Oke teman-teman, setelah kita isi seperti ini, kita ratakan permukaannya. Oke teman-teman, setelah media sudah kita siapkan, sekarang kita pecah ini semai bijinya ya. Kita buang semua akarnya, kita potong habis. Seperti ini, kemudian kita pecah ya menjadi 4 bagian atau 6 bagian atau 8 bagian ya, terserah. Tapi dalam video ini saya memecah 4 batangnya, saya pecah menjadi 4 ya, pelan-pelan seperti ini teman-teman. Oke, setelah batang semai terpecah, saatnya kita tanam ya. Posisikan tepat di tengah, jangan ditekan, letakkan saja sebagaimana mestinya. Setelah itu kita tambahkan media ya, supaya penuh. Lalu kita kasih permukaan atasnya dengan kerikil lagi, supaya ketika nanti disiram tidak hilang tanahnya. Setelah permukaan semuanya tertutupi dengan kerikil atau batu, kemudian kita siram.
kita siram sampai penuh ya teman-teman, sampai dasar. Jadi biar semua tanah terisi ya, dan saling terhimpit dan padat dengan sendirinya. Oke teman-teman, setelah disiram jangan lupa letakkan di tempat yang teduh ya, dan ada sedikit matahari. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, dan bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Salam satu jiwa. Semangat. Mantap.